Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oh Pagi, iya, Pak. pagi. Ini linknya error ya? Iya, Pak, tadi. Apa yang ini? Bisa ya, linknya dibuka. Ya, gimana? Bisa? Linknya error, Pak. Tadi saya buka, tapi sebelumnya tadi pagi saya udah absen sih, Pak. Oh, ya udah kalau yang ini yang belum aja sih. Tadi ada yang bilang error gitu. Jadi, Kalau yang tadi pagi saya absen, bisa. ya bisa. Udah ke detect gitu nggak, Pak? Sebentar. Pak, link yang sebelumnya juga udah bisa sekarang. Udah ya, oke. Kalau udah bisa, oke. Coba di ini lagi. Bisa ya? Berarti yang tadi pagi sebelumnya udah kecatat ya, Pak? Sebentar, saya lihat dulu. Soalnya kan CSV perlu di text to column perlu diganti dulu. Erlangga Maulana. Erlangga Maulana ya? Iya, Pak. Oke, masuk kok yang ini. Erlangga, Erlang juga. Yang bisa buka linknya harusnya bisa bisa masuk sih karena kalau ketika di share ulang ya yes, selalu berubah ini apa namanya nggak sama sama seperti yang pertama kali di share ini filenya sudah saya share dulu.
ini materinya. Minggu ini kita tidak ada tugas. Ya, sudah lihat screen saya? Sudah, Pak. Ya, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Pagi. Sebelumnya, maaf lahir batin. Masih masalah barang melewat seminggu ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya. Oke, pagi hari ini kita masuk ke bab algoritma dan bilangan bulat. Mungkin sebelumnya udah ada pernah yang ini mengajar algoritma pemrograman, kurang lebih sama. Dan materi di dalamnya ada algoritma, notasi algoritma, beberapa contoh algoritma, bilangan bulat, sifat pembagi pada bilangan bulat, dan pembagi bersama terbesar gitu. Oke, di sini definisi dari algoritma sendiri adalah urutan logis langkah-langkah penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Kalau dari sisi historinya, algoritma itu asalnya dari algorithm gitu. Algorithm itu apa namanya, berasal dari nama penulis buku yaitu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Mus'al Al-Khawaris. Jadi kalau orang Barat menyebut Al-Khawaris algorithm seperti itu Al-Khawaris menuliskan buku tentang buku pemugaran dan pengurangan. Nah, ini contoh algoritmanya, simpelnya. Jadi ya, namanya algoritma urutan langkah-langkah yang sistematis, kayak contohnya membuat kue, langkahnya ya, algoritmanya ya memasukkan telur ke dalam wajan gitu ya. Membuat pakaian, gunting kain dari pinggir kiri, bawa ke arah kanan sejauh 5 cm seperti itu lah. Jadi ya, kalau kalian juga misalkan mengerjakan tugas algoritmanya, ya kerjakan yang paling mudah dulu baru yang susahnya bisa dilakukan, ataupun ada juga kerjakan dari nomor sampai dari awal sampai akhir seperti itu sih simpelnya. Ya ini, dan notasinya itu sendiri biasanya setiap langkah itu notasinya macam-macam, tapi lebih banyak ke apa ya, kayak seperti kata kerja ataupun juga episode. Pastinya sih kata kerja gitu ya, diawali dengan baca, hitung, atau mulai gitu ya dan sebagainya. Nah, pada sini contohnya, sebagai contoh pertama kita menggunakan algoritma untuk mencari elemen besar maksimum dari sebuah himpunan yang bermuatan n buah bilangan bulat. Bilangan-bilangan bulat tersebut dinyatakan sebagai A1, A2, dan seterusnya, dan disimpan dalam kubah variabel bernama max seperti itu. Algoritmanya seperti ini. Nah, asumsikan bahwa A1 sebagai elemen terbesar sementara, simpan ke A1 ke dalam max gitu kan. Bandingkan max dengan elemen elemen A2. Jika A2 lebih besar dari max, maka nilai diganti dengan A2. Untuk langkah 2 untuk elemen berikutnya, A1 atau pilihan selanjutnya berhenti jika tidak ada elemen yang dibandingkan. Dalam hal ini max berisi dari elemen terbesar. Nah, berbicara pada algoritma, saya ada masalah maksudnya.
Nah, dalam apa namanya penyusunan algoritma biasanya kan kita kenal dengan istilah PSCoT ya. PSCoT itu apa ya? Semu atau yang bisa juga seperti tidak semestinya gitu, tidak sebenarnya, notasi-notasi yang tidak semestinya atau sebenarnya. Jadi susunan yang di mana apa namanya kita bisa definisikan sendiri tanpa ada apa, acuannya gitu ya, tanpa ada apa namanya tanpa ada panduannya. Jadi kita bisa buat sesuai dengan pemahaman kita masing-masing gitu, disebut dengan PSCoT gitu. Algoritma PSCoT itu algoritma yang semu tidak sebenarnya, karena nanti akan ditranslatkan ke bahasa pemrogramannya aja, itu aja sih. Contohnya, dan oke, okay, untuk saat ini kita yang kita pelajari saat ini akan menggunakan dengan PSCoT turunan dari bahasa Pascal. Contohnya ini adalah bahasa Pascalnya. Jadi di sini ada apa namanya prosedurnya, cari elemen a integer dan n integernya. Nah, variabelnya ada sini ada per max dan integer. Nah, kalau kita lihat di sini mulai max kita tahu ya, a 1 dan for i sama dengan 2 sampai dengan n, maka lakukanlah jika AI-nya ini kalau misalkan si nilai ini berapa lebih besar daripada max, then max maka nilainya akan ditaruh di max seperti itu, dan baru ya, selesai ke bawah. Dan ini adalah PSCoT-nya, jadi nggak perlu. Ini adalah bahasa pengguna Pascal-nya, dan ini adalah PSCoT-nya. PSCoT ini turunan dari bahasa Pascal, atau kalian bisa, juga bisa dengan bahasanya juga, nggak perlu seperti itu juga diperbolehkan sebenarnya. Nah, di sini ada tanda-tanda yang digaris bawahi, sebenarnya yang digaris bawahi ini adalah berpadanan dengan si apa namanya sintaks dari bahasa pemrograman si Pascal tersebut. Itu beberapa contoh yang lain. Nah, ini contoh untuk mempertukarkan nilai dua buah pengubah gitu ya. Jadi si nilai x berubah jadi y, berubah jadi x seperti itu. Nah, untuk melakukan hal tersebut maka si ini perlu ada tambahan variabel, yaitu namanya adalah time seperti itu. Jadi ketika si apa namanya misalkan akan si x diubah dulu, nah karena si x perlu diubah, maksud contoh nilai x diubah menjadi y dan y nilai x diubah menjadi y dan y berubah jadi nilai x. Nah, contohnya nilai x itu diganti, dipindahkan dulu ke tempat lain, itu namanya time, baru nilai y digantikan dengan nilai x dan nilai y jadi nilai x, atau yang sebelumnya sudah dipindahkan ke time maka bernilai jadi nilai x seperti itu. Nah, pertukarannya. Nah, ini contoh yang lain juga pencarian beruntun seperti ini. Nah, pencarian beruntun di sini i-nya bernilai 1, jadi ketika i lebih kecil pada n dan a1 tidak sama dengan x, maka lakukanlah i plus 1 gitu ya, dan n well berhentilah jika if a1 jika apa namanya a1 sama dengan x, then maka nilai i-nya itu adalah ditaruh di a di x, jika apa namanya jika tidak maka bernilai 0 gitu. Masuk ke bilangan bulat. Nah, bilangan bulat di sini sendiri definisinya adalah
bilangan yang tidak sepertinya saya kurang maksudkan. Bilangan buat sendiri adalah bilangan yang tidak ada komanya ya. Nah, di sini definisinya bilang buatlah bilangan tidak mempunyai pecahan desimal. Contohnya ya 821 8765 min 340 seperti itu. Dan yang ada koma-komanya otomatis ataupun desimal disebut bukan bilangan bulat. Atau bisa dibilang juga disebut bilangan real seperti itu. Nah, sifat pembaginya di sini didefinisikan jika A dan B adalah dua bilangan bulat dengan syarat syarat bukanlah nol, dinyatakan bahwa A habis membagi dengan B. Jika terdapat bilangan bulat C, maka B sama dengan A dikali C. Seperti itu notasinya. Di mana A dan B, jika B sama dengan A dikali C, di mana C adalah bilangan bulat dan A bukanlah sama dengan nol. Jadi dengan kata lain, jika B dibagi dengan A, maka hasil pembaginya berupa bilangan bulat. Karena pernyataan A habis, pernyataannya A habis membagi dengan B, terus dengan B kapan dengan A. Jadi, mungkin kalian ada tanya-tanya juga, kalau misalkan bilangan 5 dibagi 2 seperti apa, gitu kan. Nah, kalau di sini maksudnya si sifat pembagian adalah jadi dia ada mempunyai sisanya kayak apa? Kayak mod ya. Nah. Seperti itu. Sebagai contoh, misalnya ini adalah 14 dibagi 4 sama dengan 3 atau 12 sama dengan 4 kali 3. Tetapi 4 tidak habis membagi dengan 13. Nah, secara umum hasil pembagian bilangan bulat dinyatakan sebagai bilangan bulat juga. Maka sembarang bilangan bulat bila dibagi dengan suatu bilangan positif maka terdapat nilai, yaitu nilainya adalah hasil dua adalah sisanya. Contoh tadi adalah 12 bagi 4 memberikan hasil bagi 3 dan sisanya adalah 0. Seperti itu. Nah, di sini cara 41, misalkan N dan N adalah dua bilangan bulat dengan syarat N lebih besar daripada 0, jika N dibagi dengan N, maka terdapat dua buah bilangan bulat unik atau disebut unik Q ya, dan L sebagai remainder. Sehingga sedemikian M adalah N dikali Q plus R dengan syarat yaitu 0 lebih kecil daripada sama dengan R dan juga sama dengan M. Dan N itu sendiri adalah disebut sebagai pembagi atau divisor ya, dan M disebut sebagai dengan
yang dibagi atau dependent. Dan key adalah disebut hasil bagi, dan R adalah disebut dengan sisanya atau remainder. Notasi yang digunakan untuk menyesuaikan hasil bagi dan sisa adalah menggunakan operator mod dan div, ya, sebagai berikut. Jadi kalau misalnya Q adalah otomatis M dibagi dengan N. Kalau misalnya R, ini kan sisa ya. Ada itu sama dengan ya, apa namanya, M di mod dengan R. Nah, contohnya seperti ini. Jadi jika ya 1.960 dibagi 97 memberikan hasil bagi adalah 20 dan sisa 47. Atau diekspresikan sebagai yang tadi yang ada div-nya 1987 div 97 sama dengan 20 dan 1997 mod 97 sama dengan 47. Sisanya seperti itu. Begitu juga min 22 dibagi dengan 3 dapat dituliskan dengan 3 dikali min 8 plus 2 atau diekspresikan min 22 di 33 sama dengan min 8 dan min 22 mod 3 sama dengan 2. Seperti itu. Nah, masuk ke pembagi bersama terbesar. Nah, dua buah bilangan bulat yang dapat memiliki faktor pembagi yang sama. Faktor pembagi bersama yang terpenting adalah faktor pembagi terbesar atau disebut PBB, walaupun apa namanya, di sini kan pembagi bersama terbesar harusnya PBT ya, cuma disebutnya sebagai PBB. Pembagi bersama besar sih harusnya. Nah, di sini misalkan ada 45 memiliki faktor pembaginya adalah 1, 3, 5, 9, 15, dan 45 itu sendiri. Sedangkan 36 memiliki faktor pembaginya 1, 2, 3, 4, 9, 12, 18, dan 36. Nah, yang sama-sama pembagi dari 45. 45 dan 36 adalah 1, 3, 9. Yang sama-sama di kedua firmanya. Dan yang terbesar adalah 9, sehingga pembagi bersama terbesar 45 dan 36 adalah 9. Seperti itu. Nah, ada lagi kayak definisi sih 4.3. Misalkan A dan B adalah dua bilangan bulat tak nol, maka pembagi bersama terbesar A dan B adalah bilangan bulat terbesar adalah D. Sedemikian sehingga DA dan DB dalam hal ini adalah PBB AB sama dengan D. Nah, sifatnya jika saya adalah pembagi bersama terbesar AB adalah bilangan bulat. Jika C adalah PBB dari A dan B, maka C dikali A plus B. Dan C PBB dari A dan B adalah C dikurangin A, C dikali A plus C. Nah, jika C A, maka C dikali AB. Contohnya, jadi 9 habis membagi 436. 45 dan 3.91 atau 45 tambah 36 9. Nah, 9 habis membagi jadi 45 dikurangi 36 sama dengan 9. 9 habis membagi 45 dikali 36 yaitu 6.620. Maksudnya habis membagi sini tetap bisa dibagi tapi ada sisanya seperti itu ya. Kalau kan kalau yang kayak B ini sebenarnya tetap ada sisanya cuma 0. Yang si itu juga sama, yang A juga tetap bisa dibagi tapi sisanya 0. Kalau misalkan yang si C ini adalah habis membagi tapi ada sisanya yaitu 180.
material pasti tinggi misalkan M dan N adalah dua buah yang bulat dan syarat N lebih besar pada 0. Sedemikian sehingga M dikali NQ plus R. Maka PBB M dan N sama dengan PBB N dan R. Nah, contohnya seperti ini. 80 dibagi 12 memberikan hasil 6 dan sisa 8. Hasilnya 8, maka PBB-nya 12 sama dengan 4. Jika 12 dibagi 8 memberikan hasil 1 dan sisa 4, atau 12 dikali 1 plus 4, menurut teorema 53 adalah PBB 12 adalah 8 plus dengan 4. Jika 8 dibagi dengan 4 memberikan hasil 2 dan sisa 0, atau 8 sama dengan 4 dikali 2 plus 0 maka teorema 3 adalah 84 plus 0 sama dengan 4. Nah, jadi runcingkan ada hasilnya terakhir 4. Sampai sini dia mau ditanya. Itu slide terakhir. Selesai. Jadi kita hal pagi hari ini, ada yang mau ditanya? Masih bingung dengan habis membagi? Sepertinya paham semua. Yang absen sudah semua ya? Oke, kalau gitu, kalau nggak ada yang mau ditanya lagi, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Mohon maaf lahir batin, Pak. Oh iya, sama-sama maaf batin semuanya.